Good morning travelers. Ini aku udah istirahat, udah sehat. Kita titip kunci dulu, abis itu kita lanjut jalan. Yuk. Kak, mau titip kunci. Makasih. Halo travelers, assalamualaikum. Nah ini aku udah bugar, udah semangat lagi mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Abis kemarin main-main di hutan Kota Langsa. Tadi malam aku udah istirahat, pokoknya tempatnya nyaman, enak, recommended banget. Jadi buat para travelers yang mau main ke Langsa nggak perlu khawatir, karena di Langsa terdapat banyak banget hotel-hotel yang recommended. Contohnya kayak sekarang aku lagi di Hotel Kartika. Ini tempatnya ada di Jalan Ahmad Yani travelers. Selain itu kita juga punya Hotel Velo Inn, Hotel Harmony, Wisma, bahkan Losmen-Losmen yang nggak kalah recommendednya. Ikuti terus The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Let's go. Nah ini aku masih di Jalan Ahmad Yani di Kota Langsa. Tadi abis dari hotel, sekarang aku mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku butuh perlengkapan outdoor deh traveler. Jadi aku mau nyari dulu ke adventure store yang ada di Kota Langsa. Info juga buat para travelers, kalau di Kota Langsa itu ada adventure store-nya. Jadi jangan ragu, ayo melihat Aceh. Penasaran aku mau cari apa aja? Ikuti terus perjalanan aku ya. The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Let's go. Wow, lengkap loh traveler adventure store yang ada di Kota Langsa ini. Travelers bisa lihat sendiri deh. Bagus nggak travelers? Cocok nih. Gimana? Ini teko, terus juga. Oke, travelers, banyak juga belanjaanku. Oke, bang, udah nih kayaknya udah semua. Tolong ya, bang, bisa ya dimasukin. Oke. Jadi ini barang-barang yang tadi aku beli mau langsung dimasukin aja ke carrier nih, travelers. Oke travelers, topi udah dipakai, peralatan udah di dalam, aku udah makin happy karena habis shopping, sekarang kita lanjut. Makasih ya Bang Genteng. Oke, semuanya udah beres, penasaran kan gimana perjalanan aku selanjutnya? Yuk kita langsung berangkat. Nah, jadi travelers, perjalanan dari Adventure Star ke Bukit Villa Indah itu memakan waktu sekitar 20 menit. Ini dia nih perjalanan aku menuju Bukit Villa Indah, melewati perkampungan, perkebunan, sampai akhirnya tara, aku di sini. Nah, travelers, kita sebentar lagi sudah mau sampai. Ini aku tinggal trekking beberapa meter lagi, setelah itu aku akan melihat indahnya kebun Villa Indah. But it's okay if you don't have or if you don't want an adventure journey, you can choose a comfort journey. Maksudnya itu, kalau kalian nggak suka perjalanan adventure kayak aku, kalian bisa kok milih perjalanan santai menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Let's go! Mulai kerasa travelers. Nggak mulai kerasa sih, emang udah kerasa. Nih pesan-pesannya nih, awas tanjakan, gunakan gigi rendah. Satu, travelers catat ya sebelum kesini. Dan tancap gas, ojo kendor, bek panik. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jangan kendor, bek panik ini bahasa Aceh nih travelers. Maksudnya jangan panik, jadi tancap gas aja. Jangan ragu ya travelers, ayo melihat Aceh. Saksikan terus The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. Yuhuu. Akhirnya kita sampai di Bukit Villa Indah. Tadi aku habis trekking 1 km sih, nggak seberapa jauh, tapi lumayan juga capeknya soalnya tanjakan.
Tapi aku senang akhirnya sampai. Sekarang kita lihat aja apa aja. Let's go. Alright travelers, ternyata ada marketnya juga. Jadi buat yang selesai trekking kayak aku tadi, udah capek, mau beli air mineral, langsung aja. Tapi ini belum buka sih travelers, kayaknya aku kepagian ya kesini. Sekarang kita lihat lagi yang lain ada apa ya. Ada sangkar burung travelers. Ini aku mau coba selfie dulu ya di dalam sangkar burung. Mana tahu aku bisa jadi ibu dari burung-burung. Oke, travelers, sudah selesai selfie. Sekarang satu lagi nih. Ada kapal di atas awan. Tuh, jadi aku mau kayak Aladdin nih. Kalau Aladdin pakai karpet, aku mau terbang pakai kapal. Yuhu, kita tes naik. Siap untuk berlayar. Kita berlayar di atas bukit. Nah, ini kayaknya spot foto buat yang romantis-romantisan. Yang di situ ada love-love-nya. Berhubung aku sendiri, kita skip aja. Ini nih. Ini kayaknya diadopsi dari kartun Up deh. Soalnya rumah bawahnya lah, travelers. Nah, jadi ini emang mirip banget sih sama rumah yang ada di film kartun Up. Bentuk rumahnya juga mirip. Terus ini juga spotnya bagus buat selfie-selfie deh kayaknya, travelers. Soalnya dari dalam rumah sini kita bisa selfie sambil disuguhi pemandangan ke bawah tuh, travelers. Wow, nggak selfie juga buat selfie-ing enak banget nih. Wow, kita benar-benar lagi di atas bukit loh. Ini di bawah sana ada banyak pohon durian. Tapi sayang, belum berbuah. Kalau nggak kan bisa kita petik ya. Ayo, travelers, kita lihat ya ada burung apa aja di sini. Kebetulan nih, lagi ada abangnya yang kasih makan. Bang, boleh nggak aku nanya-nanya sedikit? Boleh, boleh. Ini ada burung apa aja sih, Bang, di sini? Kok kayaknya banyak unik-unik ya? Iya, tapi banyaknya kita merpati, Kak. Oh, merpati. Oke, makasih ya, Bang. Yuk. Kayaknya di situ ada kafe tuh, travelers. Ayo kita istirahat sebentar ya. Akhirnya minum juga. Oke, travelers, aku mau istirahat, mau minum-minum, menikmati pemandangan dulu. Nanti kita ketemu lagi ya, tetap di The Journey of Langsa, Pesona Pesisir, Timur Aceh. Oke. Jus wortelnya enak, segar, dan manis juga. Berhubung udah siang, traveler, aku udah mulai lapar, jadi tadi akhirnya aku pesen makanan yang paling spesial di sini. Kata abang-abangnya sih ini, nasi ayam pecak. Selain ini ada juga nasi goreng, nasi ayam penyet, snack, dan jus-jus lainnya yang enak-enak sih di sini semuanya. Sekarang kita makan dulu ya. Segar banget, traveler. Ini ada rasa asam belimbingnya gitu, mantap. Aku makan dulu ya. Jadi hari ini kita udah dapat banyak banget pengalaman di Kebun Villa Indah atau yang sering disebut juga dengan Bukit Villa Indah. Mulai dari tadi aku trekking, terus foto-foto di banyak spot. Soalnya di sini memang disediakan banyak banget spot untuk foto dan selfie. Terus juga tadi kita udah melihat-lihat burung. Dan tadi yang terakhir aku istirahat sambil menikmati jus wortel. Jadi travelers, nantikan terus episode-episode selanjutnya. Jangan ragu, ayo melihat Aceh. Saksikan terus The Journey of Langsa, Pesona Pesisir, Timur Aceh.